Halo guys, bertemu lagi bersama saya Kereta. Dan jadi kali ini gue akan membahaskan sebuah laporan untuk di hari kedua. Jadi karena ini hari Minggu dan karena durasinya agak cukup bagus dan mungkin sampai jam terakhir dari jam 16.07, karena itu abis setelah apa tuh namanya cosplay ya, yang cosplay talk show yang dari pod gue situ ya. Jadi itu yang tidak dipersembahkan ya, jadi itu alasannya. That's why kita akan coba cek yang di hari sebelumnya, kita lihat ya. Dan di sini kita lihat di jam 55 ya mungkin. Nah di sini ada, kita lihat sendiri ada beberapa dari laporannya yang di sini ya. Ini para talk show-nya di sini seperti biasa kalian bisa lihat ya di sini. Ya ini yang terakhir ya. Mungkin ini cuma yang kalian bisa nonton yang kalian beli tiket ya secara langsung, oke? Karena ini udah habis ya, jadi terpaksa aku harus mungkin atau gimana terserah sih. Tapi ya cuma gitu aja sih persembahannya. Ya di sini ada si Ice-T ya. Ice-T. Dan di sini ada Yuzu ya, dari Yuzu. Mereka dari rumah dia bikin buat talk show dengan pakai HP ya keadaannya. Biasanya dia bawa pakai HP sih, kayak gitulah. Terus di sini ada Vanilla Vania, dan di sini adalah beberapa podcastnya yang dari tiga ya, tiga gue star. Berarti ini kurang satu siapa lagi? Apa mungkin dia mereka pakai Zoom aja udah biasa sekarang aja kayak gitu? Solusinya ya udah, gimana lagi men? Jadi kalian bisa lihat di beberapa postingan di live report yang kalian bisa lihat di sini, dan juara pemenang kalian sudah lihat ya pengumumannya kayak gini. Oke. Dan kayak gini-gini juga ya. Dan wala sialan. Karena aku harus refresh lagi nih ya sementara guys. Ya tapi ya gak peduli sih. Kalian bisa lihat itu hasilnya. Nah, di sini kata pertama yang kalian lihat di sini Pak panggungnya kalian sini. Ini ya, penampilan dari Sekar Jagat ya, dari pos di sini dari MC, lalu ntar bukan di sini, dari sini harusnya ke kiri yang baru. Nah di sini ada penampilan dari Dikira Akustik ya, sama penampilannya Nikeba Yosakoi. Terus di sini ada beberapa yang panggungnya untuk karya untuk pemenangnya Karya Mara Globe. Nah di sini kalau misalnya lihat untuk pemenangnya, kita akan lihat ya untuk juara 3 yaitu si Patria Niputo Janrangani, dan juara 2 Niputo Janrangani, dan juara satunya adalah Koma Bisma Bendesa Jaya. Walah, oke. Salah. Terus di sini untuk cosplay pertama adalah juara 3 yaitu yang cosplay dari Chika Fujiwara, dan ternyata itu sebagus itu kah? Wow, lumayan juga. Dan di sini juara 2 siapa ya? Si Mahina yang dari karakter cosplaynya adalah Levi Ackerman ya gitulah. Mungkin actingnya bagus juga ya, pasti yang karakternya dari Levi di udah bagus juga. Dan itu pasti di silver petinya ada beberapa kalian bisa lihat sendiri di video tayangan ulang yang kemarin, oke? Nah ini kita lihat di sini ada juara satu dari siapa namanya, Bagas Ari Chayono dengan karakter Goku Super Saiyan ya. Ternyata ini dia juara satunya men. Congratulations, selamat men buat Bagas. Oke, di sini kalian bisa lihat ada K-pop ya, dan di sini ada beberapa juara ya. Juara 2 apa juara 1? Di sini juara 3 adalah si Bion. Kalau kulihat dari Bion ini, oke, ternyata seperti partisipan yang khususnya adalah buat grup. Juara 1 adalah yes, selamat, ternyata Kawaii Metal Bali. Yeah. Akhir-akhir ini ya lumayan jadi juara 1 ya sepertinya. Let's go. Oke, untuk yang solo ya kali ini siapa ya?
Stephanie Viola. Dan dia dan dialah adalah K-pop dancer. Dan di sini siapakah juara satunya untuk K-pop dance adalah Niwayan Erna Setianingsih. Dan seperti inilah untuk yang buat K-pop solo ya. Oke. Next. Udahlah. Mungkin aku nggak terlalu banyak aja. Terus kalian bisa lihat ada si Kisongnya dari Putu Ayu Adi Harseriat nih, dia Natari. Kalau kalian bisa lihat ada beberapa pemenang yang kalian bisa lihat, ada juara 1, juara 2, juara 3. Nih aku akan lihat di foto-foto dari juara 1, juara 2, juara 3 untuk Jisung cover. Tapi masalahnya dari juara 1 ini adalah dia bagian dari bandnya siapa namanya? Cok, aku baru ingat ini siapa anjir? Biang bandnya ya Mirror Rotation. Mirror Rotation ya, Mirror. Ya. Oke. Dan kalian bisa lihat di sini ada beberapa yang setelah lihat pengumuman di sini ada penampilan dari Acoustic Sota Javu ya. Kayak gini. Dan di sini ada penampilan grup vokal dari X Gratia. Wah. Ini suasana ya makin rasanya cukup luar biasa juga. Dan bagus ya. Ini adalah soal sharing session travel untuk Friendship oleh Robert Dunini dan Bajai. Kalau urusannya panjang ya nanti kita lihat tayangan ulangnya nanti. Terserah dah. Ya di sini kalau lihat ada di game sesi, di sini ada penampilan gender Wayan SS apa ini? Ya, Wayan Triple S ya. Oh, itu. Dan di sini kalau saya lihat ada untuk menyerang pemenang ya. Di sini ya. Yang secara ruling. Ya, benar ternyata dari juara semua yang untuk pemenang dari lomba luring, oke. Okay. Sih. Ya. Dan di sini kalau bisa lihat di juara cuplikan dari tiga besar dari juara satu ya. Nah di sini juara satunya ya dari gitu-gitu soalnya. Dan terus di sini ada penampilan dari tiga besar dari CU yang juara pemenangnya. Oke, kayak gitu-gitu doang ya. Di sini ada takoyaki ya. Wah. Untung aja tepat waktu dan ku bakal share di Instagram ya. Iya kan? Nah di sini kita lihat ada di Pontres Seletan Ningis. Di sini ada karaoke, free talk sama VTuber Filia Demonia. Dan di sini ada Bond Dance ya. Terus ada lagi ada penampilan Hatake Band ya. Hatake Band. Terus di sini ada Pass Mood ya dari dancernya. Kalian bisa lihat di sini yang terakhir ada dari Katsuya Water Game ya, benar. Sebelum itu yang terakhir kalau aku lihat ya dari penampilannya, sebelum aku perlihatkan hai kalian, ternyata adalah penampilan drama virtual teater terkini berseri dengan dipakai dengan tema adalah Kimetsu no Yaiba, tapi bersamaan kolaborasi dengan, tapi ini konsepnya kayak drama sih ya, tapi emang actingnya bagus juga. Namanya oke ya, emang itu seru banget. Ya, that's it. Oke, kalau itu udah terakhir, udah aku udah capek karena videonya udah private karena isi berisi kontennya itu tentang copyright ya, jadi ya nggak bisa di rekam ulang ataupun tayang ulang dan nggak bisa sama sekali. Ya, itu segitu aja untuk pembahasan kali ini. Kalau gitu gua akan akhirin, jangan lupa like, comment, dan subscribe. Sampai ketemu lagi di sini next time and bye bye.